kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara mengaktifkan dark mode atau mode gelap pada background aplikasi Filmora X atau Filmora 10. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, jadi jika kita melakukan aktivitas di Filmora ya, yaitu mengedit sebuah video, dan tentunya jika berwarna putih ya pada layer backgroundnya, ini kalau menurut saya sih kurang nyaman ya. Kenapa? Jadi ini membuat silau ya guys. Cara untuk mengaktifkan dark mode atau mode gelap pada layar background Filmora, jadi caranya seperti ini. Silakan teman-teman untuk kursor mouse-nya arahkan ke menu file, kemudian kita klik pada menu preferences yang ini ya guys, kita klik. Baik, selanjutnya kita cari ya guys appearance. Oke, baik, yang ini ya guys. Selanjutnya kita klik pada tanda panah ke bawah. Baik, di sini kita menggunakan sistem default ya guys, jadi bawaannya yaitu yang berwarna putih untuk backgroundnya. Untuk mengaktifkan mode gelap atau dark mode, nah kita tinggal klik pada menu dark mode, kita klik. Baik, dan secara otomatis layar backgroundnya sudah berwarna hitam ya guys, atau dark mode. Kemudian kita klik pada menu OK. Jadi sekarang kita apabila mengedit sebuah video pada Filmora, mata kita akan berasa lebih nyaman ya guys, karena di sini sudah berwarna hitam, jadi tidak silau lagi. Oke guys, seperti itu caranya, cara mengaktifkan dark mode atau mode gelap pada layar background aplikasi Filmora X. Semoga video tutorial ini bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silahkan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.